Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini insyaallah kami akan melakukan perjalanan overland ke daerah Kurdistan di sebelah utara Irak. Kami akan menggunakan kendaraan kami Land Cruiser LC200. Insyaallah kita akan melakukan perjalanan sebentar lagi. Mohon doanya teman-teman agar kami bisa berangkat selamat dan kembali juga selamat. Perjalanan ke daerah Kurdistan, khususnya dengan kota Erbil, akan ditempuh dalam waktu sekitar 6 jam. Insya Allah kita akan menikmati perjalanan dan menikmati suasana Iran pasca perang sebelumnya. Ikuti perjalanan kami. Salam. Bagaimana sesuai dengan prosedur, setiap kami melakukan perjalanan keluar kantor, kami selalu mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan setempat. Dari aparat keamanan biasanya dilakukan secara estafet dan selalu bergantian setiap melewati batas provinsi. Untuk mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan ini, kita harus melapor kepada kepolisian diplomatik beberapa hari sebelum rencana kegiatan dilaksanakan. Hal ini agar pihak keamanan dapat saling berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya di setiap provinsi. Koordinasi antara aparat keamanan di setiap provinsi kami rasakan sangat baik. Dari Baghdad menuju wilayah Kurdistan,
Kami melewati beberapa provinsi dari ibu kota Baghdad, kemudian kita memasuki provinsi Dayala, selanjutnya kita memasuki provinsi Saladin, kemudian kita memasuki provinsi yang berbatasan dengan wilayah Kurdistan yaitu provinsi Kirkuk. Kemudian terakhir kita masuk di wilayah Erbil, Kurdistan. Struktur jalan yang menghubungkan antara pemerintah federal di Baghdad ke pemerintah wilayah Kurdistan relatif cukup baik. Pemandangan di sepanjang jalan kita melewati perkebunan, perkampungan, dan daerah pertambangan minyak. Dari beberapa provinsi yang dilintasi, kami melihat wilayah provinsi Kirkuk sepertinya sedikit lebih rawan. Hal ini kami lihat dari banyaknya jumlah personil keamanan yang menjaga atau mengawal perjalanan kami sampai ke perbatasan provinsi Erbil di Kurdistan. Thank you.
begitu masuk perbatasan wilayah Kurdistan, kami tidak lagi mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan setempat, karena di wilayah Kurdistan keamanan relatif lebih stabil. Sehingga kami dapat melaju sendiri menuju kantor kami di wilayah Erbil. Alhamdulillah, sekitar pukul 4 sore kami sudah tiba di tujuan kami, yaitu di Italian City 2, di mana kantor perwakilan KBRI Baghdad berada. KBRI Baghdad mempunyai kantor perwakilan yang berfungsi sebagai kantor penghubung untuk wilayah Kurdistan, yang disebut juga dengan Extended Consular Office, yang fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Kurdistan dan juga hal-hal lain yang terkait dengan kekonsuleran.
Terima kasih teman-teman telah mengikuti perjalanan kami dari Baghdad menuju Erbil yang berada di wilayah Kurdistan. Sampai ketemu pada perjalanan kami yang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam.